setiap amalan yang kita buat pasti Allah akan balas. Dibalas pahala itu yang pertama sekali dikira pada orang yang buat. Okey, yang pertama dikira pahala itu pada orang yang buat. Contoh, sedekah mana sedekah yang paling terbaik ketika tengah kedekut? Waktu sebelum bulan Ramadan kedekut ya amat. Tunggu bulan Ramadan lah, iblis kata. Kau tunggu bulan Ramadan, kau jangan sedekah lagi. Kau bulan Ramadan pahala banyak, bulan sekarang pahala tak banyak. Kau tak payah sedekah lagi. Yang tu bisikan setan. Sebab tu dia panggil talbisul iblis. Kita jadi kedekut waktu sebelum bulan Ramadan. Maka kalau ditanya soalan, kata Nabi, sedekah ketika kedekut itu sedekah yang paling terbaik. Maknanya sedekah ketika engkau takut fakir, itulah sedekah yang paling terbaik. Baik, itu pada diri kita. Yang kedua, sedekah. Sedekah dalam keadaan sembunyi. Sedekah dalam keadaan sembunyi iaitu rajulun tasaddaqa biyamini wala yadri bishimali. Seorang lelaki yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maksud sembunyi ni maknanya dia tak nak benda tu siapa-siapa tahu, bahkan dia tak nak ambil peduli pun pasal benda tu. Contoh, dia selup tangan masuk dalam poket. Dia tak buka, dia tengok dulu. Hijau, merah, oren, biru, purple. Okey. Lah kali dia pilih hak mana rasa-rasa. Dia pilih hak. Kalau ada hak biru, dia ambil biru. Hak biru, biru muda, hak kecil sekali. Kalau tak ada, bolehlah ambil hak hijau. Tak pun dia tukar ambil hak merah. Tapi kalau dia nak aman, masuk di dalam bab rajulun tasaddaqa biyaminihi wala yadri bishimalihi. Seorang lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu, dia masuk saja tangan dalam poket. Dia keluarkan tanpa dia tengok pun, dia beri. Yang ni sedekah dalam keadaan dia tak nak tahu. Nasiblah. Berapa pun yang keluar, baik, aku bagi. Ada seorang hamba Allah pergi masjid. Ramai-ramai solat Jumaat ni. Ada apa namanya orang cuit dia, mula dia nak keluar duit. Dia keluar duit daripada poket sambil duk tengok duit dia ni, duit yang paling kecil sekali. Last sekali dia pun masukkan dalam tabung masjid, hak paling kecil sekali. Tiba-tiba ada orang cuit dia kat belakang. Orang cuit dia kat belakang tu cuit apa? Dia berikan duit satu keping duit RM50. RM50. Duit tu sebenarnya duit dia yang dia keluarkan daripada poket tadi tu terjatuh. Dia ingat kawan belakang tu nak suruh masuk dalam tabung, dia pun ambil masuk dalam tabung. Kawan tu pun beritahu, dia kata duit abang punya jatuh tadi. Dia pun tepuk dari Allahu Akbar. Ha, nampak? Hak tu hak jenis kedekut punya orang. Okey, dia boleh jadi yang tu. Boleh berlaku. Ha, so itu sedekah yang terbaik pada sisi begitu. Sedekah yang ketiga iaitu sedekah ketika orang perlukan. Itu juga sedekah yang baik. Saat ketika orang yang memerlukan. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan tolong kita saat ketika mana kita tolong orang ketika dia memerlukan pada waktu tersebut. Iaitu kita membantu orang saat dia perlukan, waktu itu kita bagi pada dia. Itu juga sedekah yang terbaik. Dan tak boleh nak compare, walaupun dengan bulan Ramadan, tak mampu nak compare. Okey, yang keempat, ya, ada kelebihan pada bulan Ramadan pada sedekahnya. Tetapi elakkan, jangan kita jadi hamba kepada bulan Ramadan. Apa maksud hamba bulan Ramadan? Bulan tak Ramadan tak pernah sedekah pun. Tapi bila bulan Ramadan baru rajin nak sedekah. Yang ni, orang yang beramal kerana bulan Ramadan, bukan kerana Allah. Hak ni yang kita takut. Sebab tu saya takut macam tu. Jangan tunggu untuk nak datang bulan Ramadan baru nak sedekah. Sedekahlah sekarang. Siapa berani jamin yang dia boleh hidup sampai bulan Ramadan? Tak boleh jamin. Maka disebabkan tak boleh jamin, sedekahlah sekarang ni. Jangan ditunggu-tunggu untuk menanti perbuatan yang baik pada satu masa, kerana yang tu dipanggil angan-angan. Panjang angan-angan. Kita tak tahu pun kita dapat ke tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Allahu a'lam. Baik. Sebab tu kita kata yang pentingnya adalah keikhlasan kita.